Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah penonton, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita semakin dilancarkan. Yang belum dapat pekerjaan, saya doakan semoga dapat pekerjaan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi penonton, pada kali ini saya akan merespon satu pertanyaan yang mana awalnya itu saya buat komen pada video saya sebelum ini. Mudah-mudahan kita mendapat ibrah, kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku ini. Jadi teman-teman kita ini tanya, apa ibrah yang kamu dapat? Jadi pertanyaan itu saya akan jawab di sini, karena kalau saya jawab di komentar itu nanti akan terlalu panjang dan takut nanti ada yang salah mentafsirkan. Makanya saya jawab di sini. Jadi ini apa yang telah terjadi ini, parodi lagu Indonesia Raya telah mencapai titik temu, yaitunya pelaku utamanya telah tertangkap dan pelakunya itu bocah pula. Jadi daripada kisah ini, netizen Indonesia ramai yang menyerang Malaysia, dan pada akhirnya netizen Indonesia malu sendiri akhirnya ya. Jadi pendapat saya pribadi ya, apa yang bisa saya ambil pelajaran, pengajaran daripada apa yang telah berlaku ini. Setidaknya di sini saya sudah listkan ada 5 pengajaran yang bisa saya ambil. Itunya yang pertama, tabayyun. Tabayyun ini istilahnya cross check, atau kita lihat dulu apa sebenarnya yang terjadi. Kita teliti dulu apa yang telah terjadi. Jadi daripada kita meneliti apa yang telah terjadi ini, kita teliti sumbernya, kita tengok prosesnya, kita lihat prosesnya, kita ikuti hasilnya macam mana, dan nanti baru keluarkan pernyataan. Dan inilah yang dapat saya ambil pelajaran di sini. Dan kita semua termasuk netizen Indonesia, apalagi yang sering-sering menghina hari itu, kita mesti belajar untuk tabayyun. Kita harus belajar meneliti terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Jadi ini sangat berarti ya bagi seluruh netizen Indonesia, untuk akan datang jangan terjadi seperti ini lagi. Dan berkenaan dengan tabayyun ini, meneliti lebih awal ini, itulah yang saya sampaikan pada video yang pertama hari itu, yang tentang parodi itu pada judul channel YouTube My Asen Hina Lagu Indonesia Raya. Ini nasib ya sekarang. Pada awalnya judul video tersebut adalah YouTuber Malaysia Hina Lagu Indonesia Raya, ini nasib ya sekarang. Jadi ketika itu saya upload hari Isnin, dan tak lama setelah itu, entah hari Selasa, entah hari Rabu, saya ubah judul itu kepada channel YouTube My Asen Hina Lagu Indonesia Raya, ini nasib dia sekarang. Kenapa saya ubah? Karena dalam video tersebut saya tidak ada menuduh orang Malaysia yang buat, apalagi YouTuber Malaysia. Makanya saya berpikir judulnya seperti itu, tapi video yang saya buat tidak seperti itu. Makanya saya sinkronkanlah, saya sesuaikan isi video dengan judul. Isi video saya tidak ada menuduh, jadi makanya saya buat di judulnya channel YouTube My Asian Hina Lagu Indonesia Raya, ini nasib dia sekarang. Jadi disitulah saya tenang, baru saya lega, karena isi video saya sesuai dengan judul saya. Dan tidak lama setelah itu saya temukan video tentang seorang pakar daripada Indonesia yang namanya Bapak Roy Suryo, mantan menteri ya di Indonesia. Jadi di situ dia menyebutkan bahwa pada detik 50 dia agak ragu kalau itu orang Malaysia. Dan ternyata apa yang saya sangkakan itu, apa yang saya buat pada channel YouTube saya yang isi video tadi bukan menuduh orang Malaysia, dan judulnya pun saya sudah rubah. Maka saya semakin tenang di situ, karena saya tidak ikut-ikutan seperti netizen Indonesia lainnya yang menghina, yang menuduh Malaysia sebagai dalang di balik kejadian ini. Saya salut pada polis Malaysia, karena pada video sebelumnya saya pernah mengatakan, karena Isnin itu sudah tahu sebenarnya siapa orang yang buat, tapi polis Malaysia belum bagi tahu lagi siapa yang buat. Baru dibagi tahu kepada publik itu hari Kamis. Menunggu 4 hari untuk disebutkan kepada publik siapa pelaku sebenarnya. Memang tabayun yang sangat luar biasa. Netizen Indonesia mesti belajar tabayun ini, mesti belajar meneliti sebuah perkara dulu supaya jangan terjadi yang tidak kita inginkan. Jadi itu yang pertama, tabayun, teliti dulu sebelum kita ambil keputusan. Dan yang kedua adalah, ini jangan kita menghina, jangan kita menggunjing, mengganjing hingga sampai kepada level fitnah. Karena ramai netizen Indonesia yang menuduh Malaysia, tapi tidak semuanya ya. Ada juga segelintir netizen Indonesia ini yang tidak menuduh,
Bahkan mereka tabayun dulu, mereka meneliti dulu sebelum menyebut kata-kata. Adalah segelintir karena ya menghina ni bahaya ya, apalagi menggunjing sampai menfitnah. Fitnah ni pun fitnah tu asyaddu minal qatl ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi siapapun netizen Indonesia yang menghina langsung Malaysia, segeralah minta maaf. Dan pelajaran yang ketiga yang bisa saya ambil di sini yaitunya kita selalu berpikir positif. Kita mesti selalu berpikir positif. Ya, kalau kita marah, kita wajar marah tentang orang yang membuat parodi lagu ini. Tapi marah bertempat. Marah ada tempatnya. Jadi pentingnya berpikir positif ini dalam segala hal. Apakah dalam hal negara, dalam hal bermasyarakat, apalagi dalam hal rumah tangga. Karena orang yang berpikir positif inilah yang akan memajukan negara itu sendiri. Orang yang berpikir positif inilah yang akan memajukan masyarakatnya, bahkan keluarganya. Bahkan dia bisa memajukan dirinya sendiri. Pola pikirnya, perilakunya. Kalau dia selalu berpikir positif, maka dia akan menjadi seorang yang maju. Mudah-mudahan orang seperti ini banyak di antara netizen kita. Dan yang keempat yang saya dapat ambil pelajarannya yaitunya sabar dan yakin kepada Allah. Itulah yang saya salut kepada netizen Malaysia, masyarakat Malaysia, warga negara Malaysia. Mereka sabar saja ketika difitnah. Mereka tabah melihat apa yang telah terjadi, walaupun ada segelintir netizen Malaysia yang terprovokasi sehingga mereka membalas hinaan daripada Indonesia, tapi itu hanya segelintir. Tapi kebanyakan saya jumpai, saya temukan netizen Malaysia, warga negara Malaysia itu banyak sabar. Mereka redha dengan apa yang terjadi. Mereka yakin bahwa Allah akan menunjukkan kebenarannya. Karena orang yang sabar ni ya, ketika kita bicara sabar, orang yang sabar ni adalah mereka mempunyai hati yang lembut tapi akan bersikap tegas. Mereka akan menunggu kebenaran sehingga terungkap apa yang sebenarnya. Kita mesti belajar daripada netizen Malaysia ini. Ya, sabar dalam segala sesuatu hal. Sabar dalam segala keadaan. Kita bukan hanya dituntut sabar dalam musibah ya, tapi sabar dalam semua keadaan. Sabar ketika mendapat nikmat, sabar ketika tidak mendapat nikmat, sabar ketika senang, sabar ketika susah. Dan pelajaran yang kelima yang saya dapat ambil yaitunya meminta maaf dan mudah memaafkan. Ya, saya pribadi sudah meminta maaf kepada seluruh netizen Malaysia, kepada seluruh warga Malaysia. Karena walaupun saya tidak ikut menuduh, tidak ikut menghina negara Malaysia, tapi saya pun akan meminta maaf. Karena saya sebagai warga negara Indonesia patut malu melihat apa yang terjadi ini. Dan netizen Indonesia yang selama ini ikut menghina Malaysia, apalagi menfitnah, cepatlah minta maaf kepada mereka. Karena ini nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti kalau kita tidak minta maaf kepada mereka. Jadi netizen Indonesia yang melihat ini, minta maaflah. Dan juga kepada pemerintah Indonesia, juga kepada media-media di Indonesia, mari kita sama-sama minta maaf. Kalau ada yang sudah minta maaf, tahniah. Dan itu menunjukkan bahwa kita mengakui kesalahan kita sendiri. Dan juga kita di sini bicara orang yang mudah memaafkan. Di sini posisinya adalah netizen Malaysia atau warga negara Malaysia. Salut kepada warga negara Malaysia, netizen Malaysia yang memberikan maaf kepada Indonesia, kepada netizen Indonesia yang telah menghina, kepada siapapun yang telah menghina Malaysia, mereka mudah memaafkan. Siapun kadang terharu melihat ini. Ya, netizen Indonesia mesti belajar daripada kisah ini. Netizen Indonesia mesti belajar daripada apa yang telah terjadi ini ya. Jadi itulah penonton apa yang saya dapat pelajaran daripada peristiwa ini semua. Ada 5 tadi. Yang pertama, tabayun, teliti dulu. Yang kedua, jangan menghina, jangan menggunjing, mengganjing, apalagi sampai menfitnah. Yang ketiga, selalu berpikir positif. Yang keempat, sabar dan yakin kepada Allah. Yang kelima, meminta maaf dan mudah memaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Dan juga terima kasih kepada semua yang telah mendukung saya selama ini. Dan siapa yang tidak suka, saya pun tidak masalah. Karena apa yang saya buat ini adalah ikhlas daripada pribadi, ikhlas daripada hati saya sendiri. Tidak ada niat untuk memburukkan satu kaum, apalagi untuk merendahkan suatu kaum. Ini
ikhlas niat daripada hati saya yang paling dalam. Terima kasih. Jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.